Assalamualaikum Tretan. Di video kali ini aku mau react video Subhanu Muslimin sinjar terbarunya, baru aja keluar 10 menit yang lalu. Dan itu lagi mengcover lagunya Seventeen yang kemarin, dan vokalisnya itu Nur Syaban. Sekarang aku mau react gimana sih hasilnya gitu. So biar gak lama-lama, langsung aja kita tonton. Ini lokasinya di Kawah Ijen. Ya karena apa kemarin juga ada behind the scene-nya di Subhanu Muslimin. Oh, ada ceweknya juga. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir. Oh, jadi di video ini ada ceweknya juga, guys. Kemarin dunia terlihat sangat indah, sedih banget tau, dan denganmu merasa sedih banget loh kalau dengerin lagu kemarin, makanya jarang banget dengerin. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu kini sendiri di sini. Apaan kurang itu, kurang spesifik sedihnya. Ngerti sih kenapa scene-nya ada yang cewek, bukannya udah meninggal gitu ya. Korban bingung, guys. Ini adegan yang pas ditemuin, yang pas jatuh. Lagi ini nih ceritanya. Lah, gak ada, guys. Oh, ceritanya dia tuh menghayal kali ya. Kasihan. Jadi di video klip itu mungkin ya, gak tahu sih, menghayal apa gimana ya, pokoknya tiba-tiba si cewek itu nggak ada. Sedih, bagus sih.
nggak tahu kenapa Subhanul Muslimin sekarang video klipnya makin bagus, cuman di video ini kurang menyentuh, kayak kurang touching gitu, kurang menyentuh tapi bagus. Karena apa ya, view-nya tempatnya juga bagus, mungkin dari apa ya, dari ekspresinya si Aban kali kurang menyentuh gitu. Bagus. Kenapa aku pengen react videonya Subhanul Muslimin? Gak tahu, biar gak jauh aja sama Subhanul Muslimin, majelis tercinta. Oke, mungkin itu aja reaction kali ini. Dan ya, aku suka, overall aku suka sama videonya, cuman kurang menyentuh aja sama aku. Soalnya aku kalau dengerin aku cover kemarin itu merinding gitu loh. Oke, mungkin itu aja. See you in my next video. Bye bye.